Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ditya. Sesuai dengan video saya sebelumnya, di sini saya akan menunjukkan demo tentang Pixa logo. Di mana di sini saya akan menjelaskan apa saja yang teman-teman dapatkan dan apa sih sebenarnya Pixa logo. Dan di sini saya akan langsung menunjukkan di mana Pixa logo ini adalah kumpulan-kumpulan ini ya, sebuah logo desain yang selama ini teman-teman tahu bahwa mungkin tahu ya bahwa kita untuk membuat sebuah logo itu perlu biaya yang sangat mahal, gitu ya. Sebagai contoh kasus di sini sudah banyak di mana ada Pertamina, BBC yang sampai miliaran rupiah hanya untuk membuat sebuah logo. Di sini saya akan menunjukkan di mana betapa mudahnya membuat sebuah logo dengan hanya menggunakan Pixa logo desain di sini. Saya akan menggunakan dua contoh di mana yang pertama saya menggunakan Pixa logo editing menggunakan Photoshop, kemudian editing menggunakan PowerPoint, oke? Saya akan menunjukkan di mana di sini salah satu paket yang teman-teman dapatkan nanti bernama Accounting Financial, di mana di sini sudah ada format EPS yang bisa teman-teman edit menggunakan Adobe Illustrator, kemudian JPG, PNG, PSD, AI, dan juga SVG, oke? Nah, di sini saya akan mencontohkan menggunakan editing versi Photoshop. Bisa bisa saya edit SVG-nya juga, AI juga bisa, EPS, jadi formatnya semua, termasuk PPT nanti. Di sini teman-teman nantinya akan mendapatkan tiga produk bundle sekaligus, yaitu Pixa Logo Volume 1, Pixa Logo Volume 2, dan juga Pixa Logo Library. Di mana di dalam Pixa Logo Volume 1, 2, dan juga Library, itu ada produk-produk funneling di dalamnya yang teman-teman dapatkan juga nantinya. Jadi cukup satu kali beli, khusus user Indonesia, di sini teman-teman akan mendapatkan seluruh isi dari Pixa logo. Di mana sebenarnya produk ini saya jual hingga ratusan dolar di luar, nanti teman-teman akan lihat sendiri. Di sini saya akan tinggal klik dua kali untuk masuk ke dalam Adobe Photoshop. Nah, di sini saya tinggal edit saja, misalkan teksnya, misalkan teksnya saya ganti di sini, misalkan saya ganti aditya3.com misalkan. Oke, misalkan di sini saya ganti financial, saya ganti digital, misalkan digital product, misalkan gitu. Oke, misalkan saya ingin mengganti layer warna biru ini, saya tinggal klik dua kali. Oke, dan ini saya ganti warnanya, misalkan warna hitam misalkan. Oke, saya tinggal klik save dan done, di sini sudah ganti. Oke. Jadi template-nya sudah banyak sekali. Oke, saya tinggal ganti warnanya, warna hitam, tinggal klik save lagi, selesai. Jadi hanya seperti itu saja, desain-desainnya sudah ada semua. Oke, di sini saya ganti warna hitam lagi. Oke, di sini semuanya sudah jadi. Jadi teman-teman tidak perlu mendesain logo lagi, oke? Karena logonya sudah ada desainnya semuanya. Sudah tinggal edit, ganti template-nya, ganti teks, ganti warnanya saja, itu sudah jadi sebuah logo. Dan kabar baiknya di sini, seluruh desain yang teman-teman punya nanti, semuanya berukuran HD atau HD. Kualitinya sudah kualiti kelas atas, jadi bisa digunakan untuk jasa membuat logo. Oke? Jasa pembuatan logo di Fiverr, di tempat-tempat lain, misalkan freelancer, itu teman-teman sudah bisa membuat jasa pembuatan logo dengan Pixa logo. Jadi di sini di dalam Pixa logo teman-teman juga mendapatkan akses commercial license, yang dimana artinya teman-teman bisa menjual jasa pembuatan logo dan 100% keuntungan tentunya miliknya teman-teman. Oke. Selanjutnya, saya akan menunjukkan demonya menggunakan PowerPoint, yaitu di Pixa Logo Library, yang seluruh formatnya di sini menggunakan PowerPoint. Saya tinggal klik dua kali, membuka Microsoft PowerPoint di sini. Nah, misalkan logo ini, saya tinggal mengeditnya saja, misalkan saya ingin mengganti warnanya di sini. Misalkan saya ingin, nah ini dia, saya ingin mengganti warnanya, misalkan warna orange, misalkan di sini logonya sudah ada, misalkan gini, saya ingin menggantinya menjadi warna biru, misalkan, maka sudah jadi. Oke, jadi di sini sudah ada semua template-nya, begitu juga dengan yang lain di sini, ini dia.
ada ratusan bahkan ribuan logo yang bisa teman-teman buat untuk bisnisnya teman-teman. Nah, ini tinggal edit kayak gini, tinggal ganti warnanya saja. Seluruhnya sudah siap pakai, jadi tidak perlu teman-teman menyewa jasa logo lagi, tidak perlu menyewa jasa desainer lagi. Bahkan teman-teman bisa menjadi desainer dadakan untuk membuka jasa sebuah logo. Oke. Nah, Pixel Logo sendiri saat ini sudah terjual sekitar 1000 sales lebih di sini. Ini dia, ini adalah Pixel Logo yang saya jual di Jivisu dengan harga aslinya, misalkan di sini ada Pixel Logo Developer License yang saya jual $30. Kemudian ini adalah versi satunya ya, yang saya jual untuk front end-nya $24. Kemudian di sini ada lagi harganya $32. Seluruhnya ini teman-teman dapatkan cukup satu kali beli di Indonesia. Oke, tidak perlu beli satu per satu seperti di Jivisu. Di sini teman-teman dapat harga $97 di Jivisu. $25 untuk versi 2 FE-nya, kemudian $37 untuk Auto 1 di versi 2. Kemudian $27, teman-teman silahkan tambahkan sendiri dengan mahalnya harga yang ada di Jivisu. Khusus user Indonesia, teman-teman bisa beli satu kali pembelian saja untuk bisa mendapatkan seluruh produk di dalam Pixel Logo. Ini $42 per bulan. Oke, kemudian ini adalah Pixel Logo Library, $27. Kemudian di sini ada, di sini saya cek dulu harganya $37, dan kemudian ada $27, dan di sini terakhir ada $47. Jadi teman-teman bisa dapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 produk Pixel Logo Bundle teman-teman cukup beli satu kali saja. Oke? Jadi teman-teman tidak perlu membelinya 12 kali. Kalau teman-teman beli di Jivisu harus beli 12 kali untuk memiliki semuanya. Tapi khusus untuk user Indonesia, teman-teman cukup beli satu kali saja. Dan special offer ini hanya untuk 12 Oktober saja sampai tanggal 12. Dan hanya untuk 50 pembeli saja. Jadi setelah 50 pembeli, meskipun belum tanggal 12 Oktober, akan saya tutup penawaran ini. Jadi pastikan teman-teman segera join. Nantinya teman-teman juga mendapatkan hak commercial license. Kemudian teman-teman mendapatkan video tutorial, free webinar bagaimana cara mengoptimasi Pixel Logo. Jadi pastikan teman-teman segera join di dalam Pixel Logo Bundle ini. Sebelum produk ini saya jual di bulan akhir Oktober atau awal November nanti, saya jual dengan harga yang jauh lebih mahal, bisa jadi dua kali lipatnya. Jadi pastikan teman-teman segera join di dalam Pixel Logo. Sampai jumpa di member area. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.